penutupan, saya bilang laksanakan langsung, kita tutup, hubungi teman-teman dari kepolisian, Forkopimda untuk bisa mendampingi, dan malam itu langsung ditutup. Oleh karena itu, saya minta ke masyarakat juga, nggak usah lagi lah main judi-judi gitu dah. Kita tinggalkan aja, ini kita lagi masa susah, lagi pandemi gini, nggak usah lagi buat-buat yang nggak perlu, nggak buat yang dilarang, baik oleh agama ataupun peraturan kita, nggak usah lagi. Dan pada masyarakat yang mau memberikan pengaduan, akan kami terima, akan kami respon. Terkhusus tadi yang untuk seperti perjudian yang meresahkan masyarakat, berikan laporan kepada kami, ini akan kita respon.